santan sama tape nggak usah kasih. Berapa lama saya jualan kayak gini, Pak? Baru 23 hari. Baru berarti ya? Hah? Iya. Lu usah pakai tape. Mantap. Lu usah ketan. Roti. Itu jagung. Pakai roti. Kenapa jagung? Roti. Aku baru kali ini lihat yang ada warna hijau. Apa itu? Sirupnya. Oh. Biasa warna merah aja kan? Iya. Kadang kan orang seleranya beda-beda. Ada yang hijau. Ada yang merah. Itu ada nangkanya. Iya. Usaha sendiri atau kerja, Pak? Punya orang. Punya orang ya? Iya. Bagi hasil atau gimana? Bagi keuntungan. Berapa nih, Pak? 6.000 ya. Yo, what's up hamba-hamba kuliner. Jadi kali ini aku lagi ada di daerah Puskesmas Sepinggan yang masuk ke dalam sana. Dan udah sengaja aku tuh nemu es doger. Cuma kali ini beda banget, dia agak unik. Karena yang biasa es doger itu isinya itu cuma tape, ketan, mutiara, sama roti. Ini ada cincaunya, Balikpapan banget kan. Dan bukan cuma itu, Balikpapan dan Indonesia banget. Dan bukan cuma itu, sirupnya yang biasanya cuma merah, ini dia warna sirupnya hijau dong, ada yang pilihan melonnya. Jadi penasaran kan? Nah, lain cuma itu, es serutnya sendiri itu dia ada nangkanya, gokil nggak? Walaupun semewah ini dia cuma harganya sekitar 6.000 rupiah, masih terjangkau dan masih murah. Pas memang banget panas-panas. Langsung ya kita coba. Segar banget. Panas-panas gini, segernya itu no tangkis, bikin adem ya. Nah, di sini aku langsung mau coba pakai toppingnya. Di sini ada roti, mutiara, dan cincau. Ternyata pakai cincau itu ngasih dia sedikit rasa yang berbeda di sela-sela kesegaran tuh. Unik banget sih. Nah, karena ini udah lumayan cair, gimana kalau minum-minum ya? Kayak beku otakku anjir. Nah, dia juga sirup melonnya tuh nggak pelit ya. Terbukti sampai roti-roti di dalam aja udah terbungkus sama sirup melonnya. Nah, dia ada nangkanya juga nih. Oh,
kita makan. Wow, nangkanya juga segar banget ya. Nah, isinya banyak banget. Itu ya video kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Enak lagi main yoyo. Tangihil.